Nah, ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya diperkirakan telah mendapatkan sebanyak 5.100 US dollar sampai dengan 82.000 US dollar setiap bulannya, dan setiap tahunnya mencapai 61.500 US dollar sampai dengan 984.200 US dollar setiap tahunnya. Dan ternyata pada bulan ini juga channel YouTube-nya mampu mendapatkan sebanyak 40.000 subscriber. Di sini mengalami penurunan jumlah pendapatan subscriber mencapai 77,8%, dan pendapatan dari penontonnya pada bulan ini mencapai 20.504.000 penonton. Di sini mengalami penurunan jumlah pendapatan penonton sebanyak 25,8%. Dan langsung sama-sama kita akan rupiahkan penghasilan dari channel YouTube ini, guys ya. Nah, ternyata pada hari ini 1 dolar sama dengan 14.658,8 rupiah. Dan ternyata channel YouTube-nya pada bulan ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 74.759.880 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap bulannya. Nah, di sini seperti biasa pastinya Mimpi Official selalu mengingatkan ke teman-teman semua, ini hanya berupa perkiraan pendapatan saja menurut situs dari Sociablet ini, dan hanya Tiara Andini sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang didapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel YouTube ini, guys ya. Di sini kita juga pastinya akan lihat pendapatan per tahunnya, yaitu sebesar 901.516.200 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap tahunnya. Nah, ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya diperkirakan telah mendapatkan sebanyak 4.400 US dollar sampai dengan 70.200 US dollar setiap bulannya, dan setiap tahunnya mencapai 52.700 US dollar sampai dengan 842.500 US dollar setiap tahunnya. Pada bulan ini juga channel YouTube-nya mampu mendapatkan sebanyak 60.000 subscriber. Di sini mengalami penurunan jumlah pendapatan subscriber mencapai 73,1%, dan pendapatan dari penontonnya pada bulan ini mencapai 17.553.000 penonton. Di sini mengalami penurunan jumlah pendapatan penonton sebanyak 63%. Dan langsung sama-sama kita akan rupiahkan penghasilan dari channel YouTube ini, guys ya. Nah, ternyata pada hari ini 1 dolar sama dengan 14.658,80 rupiah, dan ternyata channel YouTube-nya pada bulan ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 64.498.720 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap bulannya. Nah, di sini seperti biasa pastinya Mimpi Official selalu mengingatkan ke teman-teman semua, ini hanya berupa perkiraan pendapatan saja menurut situs dari Sociablet ini, dan hanya Alshad Ahmad sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang didapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel YouTube-nya ini, guys ya. Nah, di sini kita juga akan lihat pendapatan per tahunnya, yaitu sebesar 772.518.760 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap tahunnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendukung dan telah subscribe channel YouTube Mimpi Official, dan terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang selalu setia menonton video-video yang diupload di channel YouTube Mimpi Official ini. Dan bagi teman-teman semua, jangan lupa dukung dan subscribe terus channel YouTube dari Alshad Ahmad menuju 6 juta subscriber sampai dengan seterusnya. Kalau udah salah kata dalam video ini, Mimpi Official minta maaf ke teman-teman semua yang telah menonton video Mimpi Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya.